Halo teman-teman, kembali lagi di video Dai Review. Di video kali ini saya akan mereview sepeda listrik lagi nih. Tetapi di video kali ini ada yang berbeda teman-teman. Karena kemarin ada yang berkomentar, "Kak, review langsung ke tokonya sambil tanya-tanya harganya." Oke, langsung saya wujudkan nih teman-teman. Kita akan review langsung di tokonya karena di sini toko terbesar ya, distributor sepeda listrik satu-satunya di Cikande Serang Banten. Jadi jika teman-teman berlokasi di Cikande Serang Banten, bisa langsung ke sini dan harganya sangat bervariasi ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita review tersedia tipe dan merek apa aja ya di sini. Oke, ada Exotic Coltage, ada Uwinfy, Redfish 6 ya. Dan Redfish 5 pun ada di sini tersedia. Di belakang sini kita disuguhkan dengan Exotic Veloz ya teman-teman, yang di pojok sana warna pink tuh ya. Itu seperti motor sekali ya teman-teman ya. Mirip sekali dengan sepeda motor. Dan tampilannya pun sangat dinamis dan klasik ya teman-teman. Oke, kita ke depan. Ya, di sini sangat banyak sekali ya untuk merek Exotic ya. Nah, kita ke pinggir sebelah sana. Di sana tersedia juga stok sepeda ya untuk merek Uwinfy dan Pacific. Nah, banyak dadah-dadah tuh. Oke, langsung kita review teman-teman. Nanti di sini kita juga akan review ya secara detail untuk merek Pacific Ergos ya. Nah, di sini ada Uwinfy, Redfish 5 dan Redfish 6 ya. Wah, mantap sekali ya teman-teman untuk sepeda listriknya. Sangat lengkap. Oke, kita lanjut ke belakang. Di sini ada beberapa varian warna ya, ada kuning, biru muda dan ada orange ya untuk Redfish 5 dan 6. Oke, kita ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini ada Exotic Veloz ya. Ini yang tadi saya sebut seperti sepeda motor dan tampilannya pun sangat klasik dan dinamis. Di toko ini sangat lengkap ya untuk sepeda listrik dan tersedia berbagai tipe dan merek ya. Oke, kita lihat-lihat dulu. Nanti kita lanjut untuk review lengkap dan detail produk Pacific Ergos. Mantap ya teman-teman ya. Lengkap sekali varian warnanya. Ini ada black ya, Redfish 5 di sini. Di toko ini juga menerima pembayaran secara cash atau kredit dan menerima untuk pemesanan wilayah luar kota. Jika teman-teman berada di wilayah Cikande dan sekitarnya, mendapatkan gratis ongkos pengiriman. Oke, langsung saja kita lihat ke depan. Ya, tersedia banyak sekali stoknya. Langsung saja kita unboxing dan review Pacific Ergos. Oke teman-teman, di sini kita akan unboxing terlebih dahulu. Oke, kita di sini unboxing di bagian headlampnya ya. Dan speedometernya emasnya sangat rapi dan gesit ya untuk unboxingnya. Ya, kita buka speedometernya. Wah, sangat mantap ya teman-teman ya. Datang suatu truk ya untuk sepeda listrik. Stok untuk wilayah Cikande dan Jabodetabek. Distributor terbesar ya, satu-satunya di Cikande, Serang, Banten.
Oke. Mantap ya teman-teman. Oke, langsung saja kita review secara detail apa saja yang kita dapatkan ketika kita membeli Pacific Air Ghost. Di depan sini kita mendapatkan keranjang yang sangat besar dan ada tulisan Pacific. Headlampnya pun sudah terdapat lampu LED dan speedometernya pun sangat digital ya. Tapi sayang, Pacific Air Ghost ini belum memiliki kaca spion, teman-teman. Oke, kita lihat sekilasnya. Di depan sini tidak memiliki dashboard ya untuk tipe Pacific Air Ghost ini. Tetapi di belakang sini lampunya pun sudah LED dan fiturnya sangat banyak ya, teman-teman. Tampilannya pun sangat dinamis dan ini kuncinya. Ya, terdapat 2 kunci dan 2 remote alarm ya. Dan ini remote control, ini untuk mengunci dan membukanya. Oke, nanti kita tes ya seberapa digital speedometernya. Oke, langsung kita tes ya. Oke, kita masukkan dan kita nyalakan. Oke, ini tampilan speedometernya ya, sangat LED sekali. Ada indikator baterai, trip, dan speed ya. Dan indikator lampu dan sen. Nah, ini tombol speednya. Ada speed 1, 2, dan 3. Untuk kecepatan speednya, kita sudah bahas di video sebelumnya. Di sini ada tombol lampu. Ya, kita lihat fitur lampunya. Dan tombol sen. Oke, itu suara sennya ya. Dan ada tombol klakson, itu suara klaksonnya. Oke, kita lihat di bagian sini ya. Seperti inilah Pacific Air Ghost. Tidak memiliki dashboard di bagian depan dan sudah mendapatkan gantungan ya di bagian depan ya di sini. Dan di sini sudah terdapat SNI ya, Standar Nasional Indonesia. Nah, ini pijakan kaki di bagian depan. Ini yang saya suka ya, bisa dilipat juga. Dan joknya pun belum bisa di-setel naik turun ya teman-teman, jadi sudah standar pabrik ya. Untuk joknya pun sangat nyaman ya teman-teman, seperti rivalnya. Ini di bagian belakang sudah mendapatkan 2 soft breaker dan mendapatkan ban tubeless. Nah, ini fitur ya di bagian belakangnya sangat lengkap, ada pijakan di bagian belakang dan ini standar 2 ya. Jadi sudah memiliki standar 2. Oke, kita lihat. Wah, mantap ya teman-teman. Nah, ini saya suka sekali ya untuk lampu belakangnya sudah LED ya, dan di sini sangat dinamis untuk desainnya dan ada emblem Pacific. Oke, mantap ya. Kita lanjut ke bagian pinggirnya, sampingnya. Untuk standarnya di sini sudah memiliki safety ya, agar tidak merusak keramik ya ketika kita simpan dalam rumah. Sudah mendapatkan pedal goes juga ya teman-teman. Oke. Nah, ini untuk sennya. Sennya sangat LED sekali teman-teman. Dan sangat cantik ya untuk tampilan di headlampnya. Tapi lebih bagus jika sennya menyatu ya. Lebih modern ya untuk tampilan depan. Oke, Pacific Air Ghost ini sangat worth it ya. Untuk harganya nanti kita tanya di akhir video ini. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Seperti apa tampilan sennya?
seperti ini ya. Tampilan setnya sudah menyatu dengan lampu belakang, sangat dinamis sekali ya dan modern. Oke teman-teman, itulah kelebihan dan kekurangan Pacific Ergos. Kita langsung tanya berapa harga merek dan tipe di toko ini. Oke teman-teman, kita tanya harganya ya untuk sepeda listrik ini. Kira-kira berapa ya untuk merek Exotic Cool Touch ini, kira-kira Mbak kena berapa Mbak harganya? Ini kalau cash dia kena 4.700, kalau kreditnya dia kena 5 juta. 5 juta? Iya. Kalau misalkan kredit itu berapa bulan dan pembayarannya berapa Mbak setiap bulan? Dia kita kan pakai aplikasi, jadi nanti otomatis dari aplikasinya kelihatan. Dia pilihannya ada 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, sama 12 bulan. Oke. Terima kasih Mbak. Kita lanjut nih teman-teman. Di sini juga ada merek yang ini kayak motor. Merek apa ini Mbak? Ini dia Exotic Veloz. Ini ya teman-teman nih, ini Exotic Veloz ya. Ini kayak motor banget nih ya, sepeda listriknya. Saya mau tanya nih, kalau misalkan cash berapa Mbak? Kalau Exotic Veloz dia cashnya 5.500, kalau kreditnya dia 5.800. Oke, jadi harga tidak jauh beda ya, iya, dengan rivalnya juga ya. Oke, di sini juga teman-teman ya tersedia beberapa tipe dan merek ya, ada Exotic, Pacific, Uinfly ya. Ini juga tersedia stoknya banyak banget nih teman-teman. Kita mau tanya nih untuk Pacific ya. Ini ada Pacific Ergos ya di sini ya. Kalau Nimbusnya ada nggak Mbak kira-kira? Yang Pacific Nimbus. Apa belum? Di sini belum sih. Oh, belum ya. Kalau untuk Pacific Ergos ini kira-kira cash dan kredit berapa Mbak? Kalau Pacific Ergos ini sama aja dia harganya sama yang Veloz sama yang Uinfly. Dia kalau cashnya 5.500, kreditnya 5.800. Oke, siap. Jadi untuk perbandingan harga nggak jauh beda ya teman-teman ya di sini. Oke Mbak, paling itu saja. Terima kasih ya Mbak untuk reviewnya. Iya, sama-sama. Oke teman-teman, itu saja video review sepeda listrik kali ini. Jika teman-teman mempunyai saran review apa di video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe dari review.